sudah siap. Yeay! Katalah Alhamdulillah. Alhamdulillah tu apa, Papa? Alhamdulillah maksudnya puji dan syukur kepada Allah. Mari sebut Alhamdulillah. Saya jaga diri. Eh, kawan-kawan. Oma dan Hana nak pergi sekolah ni. Jom pergi sama-sama. Jom. Keluarga Alhamdulillah. Puji dan syukur kepada Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sayang Mama Papa. Alhamdulillah. Kenyangnya. Mama, Papa, jom pergi main. Papa sayang, Oma Hana, sentiasa. Mama dan Papa, cinta hati kami selamanya. Terima kasih, jaga kami sentiasa. Mama, tolong! Ada raksasa sebesar! Eh? Wah! 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 Bata ya. Toza, Aydin, Fa, Kof, Kaf, Lam, Mim.
Alhamdulillah. Kita dah pandai alih bata. Hana lapar. Okey, jom kita makan. Bismillah. Oma, Hana, masa untuk main. Yeay! Ha, kawan-kawan. Sebelum mula, kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Betul! Yeay! Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sebelum bermula. Bismillah sebelum bermain. Bismillah sebelum sentiasa. Seronoknya bermain. Bismillah dengan nama Allah. Maha Pemurah dan Pengasih. Semoga dimudahkan dengan sebut Bismillah. Mama, tengok ni. Oma lukis dinosaur. Wah. Wah. Hana pula. Ini kucing. Miau, miau. Wah, cantiknya. Jom kita main. Jom. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah sebelum bermula. Bismillah sebelum bermain. Bismillah sebelum sentiasa. Kawan-kawan, ingat ya, sebelum bermula kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Main sama-sama. Cucu. Ooh. Cucu. Wah. Eh, Hana, tu abang Omar punyalah. Alah, Hana nak main. Eh? Ih, itu bukan Hana punya. Ih. Wahai Oma Hana, mainlah bersama. Kongsikan mainan yang ada, kita akan gembira. Minta maaf ya. Oma ada mainan. Main bersama Hana. Kita berkongsi semua seronok main bersama. Faris, Sarah nak main juga. Tak boleh, ni bola Faris lah. Wahai Faris, Sarah, mainlah bersama. Kongsikan mainan yang ada, kita akan gembira. Maaf ya. Faris ada mainan. Main bersama Sarah. Kita berkongsi semua seronok main bersama. Mari semua. Masa untuk makan. Yeay! Lepas makan, kita main. Eh, gak ada. Waduh, Indra lupa bekalnya. Tak apa, wahai Indra, mari kita berkongsi. Wahai Indra, ambillah pemberian kami. Terima kasih semua. Sama-sama, Indra. Mari kongsi bersama. Semua gembira. Wah, saya suka berkongsi. KONGSI. Kongsi. Saya suka berkongsi. Berkongsi apa saja. Mari berkongsi dengan semua. Tidak kira siapa. Saya suka berkongsi. Syukur Alhamdulillah. Hana cari apa? Hey, Hana.
Wah, saya suka berkongsi. K-O-N-G-S-I. Kongsi. Saya suka berkongsi. Berkongsi apa saja. Mari berkongsi dengan semua. Tidak kira siapa. Saya suka berkongsi. Syukur Alhamdulillah. Saya suka berkongsi. Syukur Alhamdulillah. Doa naik kenderaan. Bye, hati-hati. Yeay, tak sabarnya. Oma, Ana, jom baca doa naik kenderaan. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Mari Papa tengok. Tak nak. Hana nak Mama juga. Eh? Hana panggil dari tadi. Mama tak dengar. Wahai Hana, Mama minta maaf. Mari sayang, mari peluk Mama. Kita belajar bersama-sama. Insya Allah, semua gembira. Berbuat baik kepada keluarga. Amalan yang sangat mulia. Sunnah Nabi ikutan kita. Gembiranya Alhamdulillah. Papa, Papa. Jom kita main sama-sama. Kejap, kejap. Tak habis lagi. Alah. Omar Hana, Papa minta maaf. Mari sayang, mari peluk Papa. Kita main bersama-sama. Yeay! Insya Allah, semua gembira. Berbuat baik kepada keluarga. Amalan yang sangat mulia. Sunnah Nabi. Sama-sama. Mana bingkuk Hana? Hana cari apa? Bingkuk Hana hilang. Mari sini, Mama tolong Hana. Kita cari.
mana ni? Papa? Papa cari apa? Kunci kereta Papa hilang. Tak apa, Papa. Jangan risau. Detektif Oma dan Hana boleh cari apa saja. Mari sini, Oma. Papa cari sana. Kunci Papa dah jumpa. Terima kasih. Gembiranya hati Papa. Omar Hana jumpa kunci Papa. Oh, bila kita sabar dan tenang, insya Allah akan jumpa. Insya Allah akan jumpa. Eh, set warna siapa ni? Pinjam Sarah punya. Omar, Hana. Amanahlah bila pinjam jaga dengan baik. Amanahlah, ini kan barang Sarah. Ada kawan baru. Assalamualaikum. Saya Adam. Waalaikumsalam. Hai Adam. Eh, tangan Adam kenapa? Sejak lahir, tangan Adam memang macam ni. Hah? Kesiannya. Tapi, Adam boleh buat macam-macam. Hah? Tengoklah, dengarlah kawan-kawan. Ting, 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 shik, shik, shik. Saya main. Wah! Walaupun berbeza, saya boleh buat apa-apa saja. Hebatnya! Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah. Ini pemberian Allah. Wah! Bila usaha, insya Allah, semua akan berjaya. Yeay! Wah! Eh, kenapa Adam? Adam suka main drum. Drum? Tapi, boleh ke Adam main? Tengoklah, dengarlah kawan-kawan. Dum, 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 jeng, 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 kita main. Wow! Walaupun berbeza, kita boleh buat apa-apa saja. Hebatnya! Terima kasih. Sama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa tu? Ha.
Nabi Muhammad manusia hebat. Wow. Membawa rahmat ke seluruh alam. Oh. Nabi mengajar kita untuk sayangi semua. Nabi Muhammad sangat sayang kita. Nabi Muhammad manusia hebat. Membawa rahmat ke seluruh alam. Nabi mengajar kita jujur, amanah sentiasa. Terima kasih. Bagindalah paling amanah. Sejahteralah ke atas Nabi Muhammad yang hebat, sangat jujur dan penyayang. Jom contohi Nabi kita. Nabi Muhammad manusia hebat, membawa rahmat ke seluruh alam. Nabi mengajar kita untuk sayangi semua. Nabi Muhammad sangat sayang kita. Nabi Muhammad manusia hebat, membawa rahmat ke seluruh alam. Nabi mengajar kita jujur, amanah sentiasa. Terima kasih. Bagindalah paling amanah. Sejahteralah ke atas Nabi Muhammad yang hebat, sangat jujur dan penyayang. Wah. Jom contohi Nabi kita. Minta izin. Oma, Papa nak pinjam buku ni boleh? Ha? Kenapa Papa tanya dulu? Papa kan Papa Oma. Ambil je. Itu tanda Papa sayang Oma dan hormat barang milik Oma. Bila nak guna barang yang bukan milik kita, mintalah izin pemiliknya. Oh, Oma nak pinjam ni boleh? Boleh, ambillah. Hormat menghormati Allah suka. Terima kasih. Marilah semua minta izin bersama. Insya Allah semua gembira. Menghormati orang lain akhlak yang mulia. Jom kita bersama hormat semua. Habis rosak kereta Faris. Jom tarik nafas panjang. Jom duduk dan bertenang. Sabarlah bila marah, pasti Allah sayang. Minum air untuk bertenang. Maafkanlah silap dan salah. Bila ganjarannya insya Allah. Mama, Papa. Ya Allah. Ish, dia ni. Jom tarik nafas panjang. Jom duduk dan bertenang. Sabar.
kasih akan papa. Sama-sama. Alhamdulillah. You mama, you papa. Oma, Hana, sini kejap. Apa papa? Kejap, kejap. Oh, Oma, Hana, mari ke sini. Papa dah panggil, jawab dengannya. Hormat kepada ibu bapa, Allah suka. Oh, Oma, Hana, ye, mama, papa. Jom tolong papa. Sama bilik bersih, kita pun selesa. Kita puasa, boleh buat semua. Tolong papa, dapat pahala. Hana puasa, puasa, puasa. Bila ikhlas puasa, boleh buat semua. Jom kita sama-sama. Masak nak? Tapi Hana puasa. Tak apa, Hana boleh. Kita buat sama-sama.
Walaupun puasa, Oma Hana rajin tolong Mama Papa. Sama-sama. Seronok puasa. Nah, ni untuk Oma Hana. Yeay! Hana puasa, tapi boleh tolong semua. Alhamdulillah. Mati yang tua. Kita nak sampai. Waalaikumsalam. Wahai Oma dan Hana, salam Atuk Nenek. Mari hormat Atuk Nenek, jaga adab kita. Hormat pada yang lebih tua. Berpangsam dan dekat kata, Allah sayang kita. Wah seronok kita bermain di kampung halaman. Berlari-lari sini sana, lari sama-sama. Papa, Atuk nak bagi ayam makan. Sekejap ya. Papa tengah tolong Atuk ni. Alah, jomlah sekarang. Jomlah, jomlah. Wahai Oma dan Hana, sabarlah dahulu. Oma dan dengar kata Papa, tak elok mengganggu. Hormat pada yang lebih tua. Berdepan santan dekat kata, Allah sayang kita. Oma, Hana, mari makan. Jangan makan dulu. Utamakan yang lebih tua. Sabarlah menunggu. Hormat pada yang lebih tua. Bersopan santun ikut kata, Allah sayang kita. Bersopan santun ikut kata, Allah sayang kita. Alhamdulillah. Dong Mama Papa. Assalamualaikum kawan-kawan. Kami di pasaraya ni. Tolong Mama Papa. Seronok. Jom ikut sekali. Jom! Saya tolong Mama. Saya tolong Papa. Tolong sama-sama. Alhamdulillah seronoknya. Sama-sama, alhamdulillah seronoknya. Angkat, angkat, angkat sama-sama. Simpan, nah simpan, simpan di tempatnya. Saya tolong Papa. Terima kasih Oma. Kemas sama-sama, alhamdulillah seronoknya. Sapu, sapu, bersihkan semua. Hacu, hacu. Sapu sama-sama. Hacu. Alhamdulillah. Saya tolong Mama. Terima kasih Hana. Masak sama-sama. Alhamdulillah seronoknya. Hias, hias. Wah sungguh cantiknya. Sedap, sedap. Makan sama. Abang Oma, Papa, jom makan. Yang Allah dan Nabi. Assalamualaikum semua. Kami nak pergi jalan-jalan. Melihat ciptaan Allah. Yeay, jom. Alhamdulillah. La ilaha illallah. Rasulullah, sayang Allah dan Nabi. Jom semua. Tiada Tuhan selain Allah. Muhammad pesuruh Allah. Sayang Allah dan Nabi. Subhanallah, cantiknya ciptaan Allah. Wah, seronoknya, seronoknya. Alhamdulillah. Banyak lagi tempat cantik Allah cipta.
Jom pergi tengok. Jom semua. Mari kenal Allah. Mari kenal Nabi. Sayangi Allah. Sayangi Nabi. Allah Tuhan kita. Tuhan yang Maha Esa. Nabi Muhammad ikutan kita. La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah. Abang Oma, jom main dengan Mimi. Jom. Oma, Hana, makanan tak habis lagi. Tapi Hana nak main. Nak tahu tak? Dekat luar sana, ada ramai orang lapar kerana tak ada makanan. Hah? Ya, ke Papa? Iya. Jadi kita kena bersyukur dan jangan membazir. Wahai Oma dan Hana, mari habiskan makanan. Jangan-jangan membazir-bazir itu merugikan. Tengok-tengok ni Papa, kami berjaya habiskan. Hebatnya anak Papa, pandai habiskan makanan. Jom semua, jangan bazir makanan. Bersyukurlah dengan rezeki Allah. Ha, tulang ni pula kita bagi Mimi. Wah, hebatnya Papa. Oma, Hana, kita kena tutup air bila tak guna. Kalau tak, nanti air habis. Air habis? Nanti tak boleh mandilah. Ibu senyap Abang Oma. Wahai Oma dan Hana, tutupkan pilih airnya. Jangan-jangan membazir-bazir itu merugikan. Tengok-tengok ni Mama, kami sudah tutup air. Hebatnya anak Mama, pandai sungguh jimat air. Jom semua, jangan bazirkan air. Bersyukurlah dengan rezeki Allah. Mari habiskan makanan, jimat guna air. Jangan membazir. Suka dia. Famousnya orang ni, Mama. Ada lagi yang lebih famous. Siapa? Saidina Uwais Al-Qarni. Ha? Uwais anak soleh tu ke? Betul tu. Lelaki biasa di mata manusia. Tapi sangat terkenal di sisi Allah. Dijaga. Hidup di zaman Saidina Umar dan Ali, berpenyakit sopak namun hatinya suci. Dicaci, dihina setiap hari, Uwais tetap bersyukur pada Ilahi. Nama tabi'in ini disebut oleh Nabi, dicari sahabat serata negeri. Tinggi darjatnya di sisi Ilahi, Uwais angkat doa untuk Umar dan Ali. Umar Hana tahu tak? Doa Uwais, Allah sentiasa terima. Sebab
Wais dengar kata ibunya, sedekah, solat dan sentiasa bersyukur. Wah, hebatlah Wais ni. Walaupun di dunia tak ada siapa yang kisah pasal dia, tapi dekat langit Allah sayang, Nabi sayang, malaikat pun sayang Wais Al-Qarni. Wah, bestnya. Dia lelaki mulia, walau tiada rupa dan harta. Wais Al-Qarni, lelaki biasa. Doa dibabulkan kerana dia luar biasa. Wais Al-Qarni, lelaki biasa. Hubungan dengan Allah sentiasa dijaga. Wais Al-Qarni, lelaki biasa. Rasulullah mencari serata negara. Wais Al-Qarni, lelaki biasa. Wafatnya ditunggu semua malaikat. Wais cinta akan rasulnya, pergi ke Madinah untuk berjumpa. Tapi kerana pesan ibunya, Uwais pulang tanpa bersua. Menangis Uwais doa pada Allah. Menangis Uwais rindukan Rasulullah. Darjat Uwais diangkat ilahi, terkenal di langit walau tidak di bumi. Uwais Al-Qarni, lelaki biasa. Papa, nanti orang tu famous macam Wais kan? Insya Allah.